wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi Google Board atau Gboard di HP Android kita. Langkah pertama yaitu kita klik dulu Play Store. Cari dulu Play Store. Kemudian kita ketik di atasnya ini Gboard. Search atau klik tanda loop. Nah, seperti ini ya logonya untuk penginstalan aplikasi Gboard. Seperti ini kita klik install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian tunggu waktu ya. Pastikan memori di handphone cukup ya, kalau tidak nanti nggak mau menginstal. Oke, kalau sudah kita buka. Ikuti langkah-langkahnya ya. Langkah pertama adalah kita klik aktifkan dalam setelan. Kalau sudah, geser ikon yang Gboard ini kita geser, klik. Oke, kemudian pilih metode masukkan. Kita pilih yang Gboard. Langkah terakhirnya adalah selesai. Instalasi selesai. Kemudian kita buka WhatsApp kita. Oke, ini tampilan WhatsApp kita kalau sudah terinstal aplikasi Gboard. Dia akan ada gambar ikon mic kecil warna hitam. Itulah yang gunanya untuk merekam suara kita dan akan terubah menjadi teks. Kalau sudah menginstal aplikasi Gboard, maka semua akun medsos kita seperti Telegram, nanti tampilannya juga akan seperti itu ya, tetap ada tampilan mic hitamnya. Begitu juga di Google Classroom juga seperti itu. Jadi kalau kita klik untuk mengucapkan, untuk mengetik, kita bisa tinggal mengucapkan aja menggunakan aplikasi Gboard. Jadi tidak perlu capek-capek lagi mengetik, cukup mengklik dan merekam menggunakan aplikasi sehingga akan muncul teks sebagai penggantinya. Nah, ini contoh kalau kita klik mic hitam, kemudian dia akan keluar tulisan mendengarkan. Nah, jadi kalau kita ngomong, dia akan langsung merekam, mengetik apa yang kita ucapkan dan mengubahnya menjadi teks. Jadi kita nggak perlu lagi capek mengetik, cukup dengan mengklik mic, kemudian kita ngomong. Kalau sudah, kita tinggal klik tanda pan segitiga untuk mengirimnya. Jadi itulah dia manfaat dari aplikasi Gboard, sangat mudah dan sangat membantu kita dalam mengetik. Demikian tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.